Yeay, masih bersama MTMA Kids dari lereng Gunung Slamet, Purwokerto, Jawa Tengah. Wah, alam desa Ketenger ini memang keren banget. Lihat aja, ada deretan pegunungan, ada sawah-sawah hijau, aliran-aliran sungai yang jernih. Jadi teringat sama gambar waktu zaman SD ya kids. Dan dari tanah yang indah inilah petualangan anak-anak MTMA Kids terus berlanjut. Teman-teman, enaknya ini main apa nih? Background. Oh iya, iya. Oh. Ternyata Radit belum berkumpul nih. Kalau gitu, yuk kita samperin ke rumahnya. Radit, Radit, Radit. Ah, siapa pakai? Pak, Radit kan? Tidak mau pakai. Eh, tanah kantannya ke? Siap ngapak? Tolanya, Radit. Yuk, paknya tulen pak. Orang ngerewangi bapak di matu di sepi ya. Ya, ternyata Radit harus bantuin bapaknya dulu nih ngambil madu dari sarang lebah. Ya, minum dulu pak. Oleh, tapi aja katuan ya. Aja keperek-perek bukti untuk. Hati-hati ya, Toto. Bapak Radit ini peternak lebah madu, Kit. Sedikitnya ada 8 kotak lebah madu yang terdapat di halaman depan rumahnya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana cara memanen madu dari sarangnya langsung? Kita lihat yuk, Kit. Buat anu lebah. Saat bapak mengeluarkan sarang lebah dari dalam kotak, Radit bertugas membakar serat-serat kayu kering agar mengeluarkan asap supaya tidak tersengat lebah. Karena anu lebah pun dikaro asap. Tapi kayaknya Radit telat dikit. Waduh, bener aja nih Kit. Lebah-lebah ini pada ngamuk. Kabur teman-teman. Hati-hati ya Kit. Jangan sampai tersengat lebah, kan sakit. Aduh, tapi kok lebahnya malah masuk-masuk ke badan sih? Meskipun takut, tapi mereka tetap penasaran nih, Kit. Hore, udah aman nih Kit. Yuk kita lihat panen madunya. Bisa aman pak? Weh, aman, tenang, bayar orang papora. Ini caranya gitu. Caranya keras, takut. Keras. Oh, pak. Kayak kue pak. Takut. Jadi kena tepangan gitu. Ya, kena tepangan. Lihat. Mantep. Ipi. Eh, celir, celir. Di sini mulai bagian. Eh, naik wes orang-orang tak perlu maning keng, kok nggak sih simpan mangkok. Itu tak deh. Rasaan matunya. Pak, banyak pak. Wes nih, keng ini kok coba dari keng, kok coba dari keng. Ini di Jawa Bali ya? Ya. Ya, kok pada sebangan ini terserah. Oke. Ya, ini mau mati plastik. Ya. 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 Okay. Asik, bapaknya Radit baik banget ya kids. Mereka sampai dikasih 2 sarang madu yang lumayan besar. Sama-sama. Oke kids, saatnya mencicipi madu di tengah-tengah keindahan alam Purwokerto. Asik ya, sore madu. Yuk makan yuk.
Kids, kita makan madunya langsung dari sarangnya. Yummy. Wah, madunya enak banget loh sahabat MTMA Kids. Madu murni asli masih fresh dari sarang lebah. Ini madu buatan bapak aku. Yang kau takutkan dengan semua ini, bukankah kesedihan sering kita alami? Siapakah di antara mereka yang paling jago bermain enggrang? Saksikan sesaat lagi ya, hanya di MTMA Kids. Satu, dua, tiga, empat.